Jangan. Jangan celakai aku, Den. Aku mohon. Jangan, Den. Ampun. Apa ikan-ikan di sungai ini masih kurang sampai kamu memangsa manusia? Aku tidak bermaksud memangsa. Aku hanya menjalankan perintah Nini Durga. Apa? Nini jahat itu lagi? Dasar manusia sesat. Terus buat apa? Menculik anak-anak. Katanya untuk persembahan. Supaya ilmunya bertambah hebat. Apa kamu masih mau mengganggu teman-temanku? Aku berjanji. Iya, aku berjanji. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi. Mati demi keinginan Akang. Kapanpun Akang perintah, aku siap melaksanakannya. Terima kasih. Itu yang aku suka darimu. Tapi kita tidak boleh gegabah, karena ada kerikil tajam yang selalu menghalangi langkahku. Siapa maksud Akang? Jadi bocah ini yang mengajak kamu? Dia telah mempermalukan saya. Bodoh kamu! Anak sekecil ini! Benar, Ki. Dia sangat luar biasa. Sangat kuat. Ya, oke. Biar saya jelaskan. Aku mengajak mereka tidak berjudi. Mereka malah menyerangku. Ngomong apa kamu, bocah kecil? Asal kamu tahu. Itulah kesalahanmu. Kamu tahu? Hidup kita sama. Jari menyambung ayam! Astaghfirullahaladzim! Kamu menghina saya, ya? Hah? Jangan meremehkan anak kecil itu. Dia anak ajaib. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dua kali aku dipecundanginya. Kang, kita masih punya dua senjata. Kesaktian dan akal. Siasat licik maksudmu? Tepat, Akang. Bila perlu kita gunakan kemampuan orang lain untuk memenangkan ini. Ibarat makan, perut kenyang, tangan tak bersih. Tidak kusangka
kau lebih licik dari yang aku kira. Boleh juga. Itulah gunanya teman, Kang. Kunaon si Dem, kalau potong rambutnya senangnya sama paman. Pan di istana sini sudah ada tukang cukur yang lebih bagus, lebih pinter dari paman. Paman terlalu berperasaan. Kalau perlu, nanti saya usulkan kepada ayahanda supaya paman diangkat menjadi tukang cukur istana. Ulu. Kalau paman jadi tukang cukur, siapa yang mau cukurin rumput? Suruh aja pergi ke tukang cukur pinggir jalan. Ini? Lala, teh si Aden mah bercanda. Ah, tos, geus rapi. Coba lihat. Nya, kesep. Terima kasih, paman. Heeh. Aku juga mau potong rambut, paman. Aden. Sini, mau nyukur. Atuh sok, Aden. Ayo, mangga. Dipangkas sama paman mah pasti kasep, pasti cakep. Nya, tenang wae. Sok dibuka, Den. Punten ya, Den. Kunaon yeuh alot? Apaan teu tajeum? Perasaan mah sudah diasa euy. Wani-waninya. Lu batu gua balgapin, kok patah? Ini mesti pakai yang lebih tajam. Ini. Itu batu gua balgapin bener-bener, deui. Nafsu ya. Ya rambut apa nonon? Alah, Den. Kunaon ya rambut, Den? Ini. Ya rambut apa-apa, Den. Untuk mempan, Den. Punten ya, Den. Paman bercanda aja. Sahanu bercanda, Den. Tah, lihat. Sok, sudah seberapa gunting, tah. Nu patah aja seberaha, Den. Lalu si Aden mah nggak percaya, Den. Rambut apa-apa, Den. Ya sudah, paman. Lain kali saja. Kurangnya, Den, ya. Punten. Lu eta si Aden bener-bener sakti mandraguna. Nah, rambutnya aja keras kayak baja, apalagi badannya. Aduh, siapa yang bisa menggunting rambutku ya? Nah, itu Paman Arga. Dia bisa menggunting rambutku. Paman Arga. Sini. Ada apa, Raden? Boleh minta tolong nggak? Tentu, Raden. Dengan senang hati. Gunting rambutku dong. Potong rambut. Ini kesempatan langka dan sangat berharga. Kenapa, Paman? Maaf, Raden. Mau nggak? Tentu, Raden. Tentu. Paman mau, Raden. Ayo, Raden. Silakan. Nih, Paman. Guntingnya. Baik, Raden. Ayo, Paman. Baik, Raden. Paman sedang memikirkan model yang bagus. Saatnya untuk mati, bocah tengil. Hilanglah satu penghalang untuk mewujudkan cita-citaku.